kita tak boleh menyangkal perubatan homeopati ni. Memang kita ada modern medicine, memang kita ada rawatan homeopati, dan benda-benda tu beribu-ribu tahun dah diamalkan pun. Kita kena tengok lagi soalan daripada, okey, macam mana dengan perubatan homeopati untuk prestasi batin? So homeopati tu macam bukan herba lah. Sama juga. Sometimes ada juga homeopati yang buruk. Seperti dia katakan buruk yang boleh buat rawatan kena tahu teknik. Tak adalah benda-benda yang bukan. Dia tahu apa target approach. Aliran darah yang tak ada penglibatan urutan pada bagian. Zakar ialah spongy tissue. Dia sangat lembut macam span. Jadi buruk tak buruk. Tapi daripada area persekitaran dia. Okay. Tapi okay, ada yang cakap dengan saya, kadang-kadang dia ada yang bash kita lah. Eh, saya UA je boleh jadi besar. Sebenarnya, maksudnya apa tu? Darah lancar ke atau apa? Yes, yes. Darah lancar. Simple. Kalau boleh improve pengaliran darah tu by 5% or 10%. It's significant. Significant untuk apa-apa aktiviti. You rasa macam, kenapa player profesional bola sepak sebelum ada match tu ada mereka kena masak sebab nama-nama orang. Aha. Kenapa? Lepas habis game dia ada warm down pun ada massage. Sebab benda tu memang terbuka. Because kalau pengaliran darah bagus dalam masa tu, dia akan cegah di fire dengan sebuka. It's logic lah. Kita again lah benda ni again. Kita tak boleh menyangkal perubatan homeopati ni. Memang kita ada modern medicine, memang kita ada rawatan homeopati, dan benda-benda tu beribu-ribu tahun dah diamalkan pun. Diamalkan. Adalah manusia pupus pun telah ada pengamalan buat tu. Kalau tidak, kita tak ada kat sini. Betul, Doktor. Okey. Jadi, Doktor, kita habiskan live sebentar saja lagi. Jadi, saya sebenarnya nak bagi kesempatan nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah tanya soalan. Dan insyaAllah, nanti kita akan jumpa lagi di sesi next. Live akan datang bersama dengan Dr. Roland. Dan mungkin, Doktor, mungkin bukan dengan Dr. Roland je. Boleh dua, Doktor. Boleh, dua, tiga boleh.